Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi guys kita dalam rancangan MKDJ. Hari ini, macam biasa, kita akan ada satu lagi challenge, itu challenge part 4. Okay, challenge yang keempat dalam series challenge ni. Aku akan cuba resepi masakan mak aku dalam satu portion yang agak banyak. Dan aku akan challenge untuk habiskan dalam masa 10 minit. Kita ada tabung kebajikan USD. Jika aku berjaya menghabiskan makanan ini dalam tempoh masa 10 minit, aku akan masukkan ke dalam tabung ni sebanyak 2 USD. Tetapi jika aku gagal melebihi had masa 10 minit, aku akan masukkan 3 USD pula ke dalam tabung ni. Okey guys, sama-sama kita nantikan adakah aku berjaya masukkan 2 atau 3 USD ke dalam tabung tersebut. Kita jumpa selepas ini. Okey, macam yang kau nampak depan aku ni sekarang, aku hari ni nak mencuba resepi mi sup mak aku. Okey, ni air tangan mak ni. Okey, kau boleh tengok ni, baru siap ni. Oi. Berasap-rasap ha. Tu dia. Nampak? Mi sup ni kalau tak ada penyeri, tak best. Penuh dengan udang. Ada ayam, ada daging, cili, semua adalah cukup. Okey. Dan kita ada juga bawang goreng. Okey. Ni bawang goreng ni memang kat rumah kita orang memang ada sentiasa lah. Kan? Okey. Kalau orang Johor, kena adalah ni. Sambal kicap. Homemade eh. Sambal kicap homemade. Yang ni memang air tangan mak aku tu pure punya, sentiasa ada stok di rumah. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sesuk dulu. Nampak tak guys? Sup dia. Aku, macam korang tahu, kelemahan aku, aku hirup sup yang agak ada pedas-pedas sikit, aku senang tersedak. Rasa bawang goreng, pedas-pedas sambal kicap dan sup yang menyegarkan. Sup segar eh? Tapi betul rasa macam refresh. Betul.
See you guys. NANI?! Agak pedas. Berpeluh. Itu menandakan memang sedap lah kan. Betul tak? Sopnya jadi warna hitam-hitaman. Oh. Tukar warna lah letak sambal kicap ni kan. Malah matuk. Aku rasa sampai situ saja aku hirup. Sebab itu aku punya kelemahan. Alhamdulillah. Berapa? Saat. Okey, 1 USD bersama dengan RM4.22. RM12.66. Jadi, bundarkan kepada ringgit terdekat. RM13, RM6, RM7, RM8, RM9, RM10, RM11, RM12, RM13. Penjadi saksi aku. Masukkan. Okey, $13. Eh salah, $13 pula. $3 bersama RM13 Malaysia. Okey. Semoga challenge ni aku akan dapat teruskan. Mungkin aku akan letak seminggu sekali pada hari, setiap hari Sabtu aku akan riliskan series challenge ni. Aku harap korang support. Okay, bagi yang baru singgah tu, sila subscribe. Form awesome lah. Like dan share. Okay, aku harapkan sokongan korang supaya boleh support aku untuk terus menaikkan channel ni dan menghasilkan konten-konten yang lebih bermanfaat, insyaAllah. Okay guys, sampai jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum.